1997 sampai 2013 itu kita kos-kosan, di mana anak kosnya laki-laki, tidak ada perempuan satupun. Tetapi pada waktu kita bekerja itu anak perempuan pada main ke tempat sini, dan terjadi akhirnya ada yang hamil, beberapa kali anak hamil, ya begitulah, itu kenyataan. Jadi belum lagi yang perkelahian, perkelahian sampai membawa perkelahian antar kelompok. Jadi itulah di Yogyakarta, itu 97 sampai 2000 sampai kami, saya kira ya prihatin kami. Oleh karena itu pondok inilah justru kita merubah diri jadi kos-kosan. Mungkin baru di sini yang mempelopori itu, belum ada. Awalnya orang sejak awal mendirikan pondok, tapi kami sebenarnya kos-kosan awalnya. Sampai selama 16 tahun baru merubah diri menjadi pondok pesantren. Saya kira ini hal-hal yang unik. Tapi memang keadaannya dong sudah ada. Terus kemudian di ini tuh kami sendiri punya latar belakang pesantren yang mungkin ada, mungkin walaupun dengan segala kekurangan itu, Pak. Memang di Yogyakarta disarankan saja. Oleh karena itu mohon kepada Pak Yudian, benar itu, dukung bahwa mahasiswa di Yogyakarta sebaiknya tidak hanya tidak peduli UIN suruh mondok, karena lebih terjamin. Nah, Bapak bisa saksikan aja kegiatan di pondok kan lebih. Jadi tidak usah takut-takut kalau mau menetapkan bahwa suruh mondok itu, daripada di kos yang apa ya, kami jadi saksinya dan yang melihat dan ngalami selama 16 tahun ini, bisa sampaikan Pak Yudian bahwa memang benar, tidak usah takut, kami dukung bahwa inilah contoh kos-kosan yang merubah dirinya menjadi pondok pesantren karena keprihatinan itu. Dan di sini itu lurahnya tahu bahwa kita benar-benar gelendereng, dan dengan segala anunya, anak-anak di sini jauh lebih cepat selesainya, Pak. Dibanding zaman dulu saya kos-kosan. Lalu di kos-kosan itu anak mau tidur jam berapa, bangunnya kadang jam 12 siang. Pokoknya udah enggak ada manajemen waktu. Kita kan sekarang kegiatan ngaji jam sekian. Sampai jam sekian. Juga anak itu harus mau enggak mau waktu enggak bisa seenaknya sendiri. Ya, dengan apalagi dengan kita tambah-tambah, tentu dengan keterampilan-keterampilan yang murah toh, Pak, kalau di pondok. Coba kita ada bahasa Inggris tidak usah bayar, ada bahasa Arab tidak usah bayar. Ibaratnya kan kalau di sini tuh kan enggak ada bayar, Bapak, untuk sekolahnya. Kan enggak ada. Cuma ya infak aja untuk gedung, supaya karena ketika orangnya bertambah kan fasilitas harus ada yang rusak, harus didandani, begini dan juga pasien ini harus ditambah. Kalau enggak, ya gimana? Aja. Sebenarnya untuk sekolahnya kita itu informasi aja kepada masyarakat supaya. Ini kan kadang-kadang kan ada wali santri atau santri tanya, kalau sehariannya berapa ya, Pak, biasanya di sini? Tidak ada bayar, Bapak, untuk Semacam asramanya. Nah, kalau itu kan harus melengkapi fasilitas di kalau di kos, saya dulu kos, Pak. Kalau kos kami dulu, itu kami lepas. Orang bayar 4 juta. Tanpa kami apa-apa, kan. Masuk 4 juta. Satu tahun. 4 juta, listrik bayar sendiri. Kita tidak menyediakan tempat tidur. Nah, kalau sekarang, dia harus sudah kita siapkan tempat tidur. Mulai kasur, tempat, almari, bantal guling, bos. Sudah masuk, sudah. Ada itu semuanya. Kemudian siapa itu memang ada bantu uang infak untuk kegiatan, ya itu tadi pengadaan apa-apa ya, kalau ya seperti masuk pengembangan ya. Itu kami sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Dalam prakteknya banyak juga yang tidak kalau kami tidak bayar pun tidak ada masalah, asalkan ada kontribusi, Pak. Tidak dipaksa harus membayar.
Jadi ada yang tidak bayar juga ada. Ada asal mau kontribusi, kontribusi apa? Ya aktif di dalam kegiatan di pondok. Ya mungkin jadi apa, tapi juga kalau yang mampu memang kami kami minta. Itu yang sudah itu berkembang Bapak. Dulu awalnya kita 2.100.000. Terus terakhir 3 juta. Tapi termasuk itu, tapi termasuk sudah ini Bapak, termasuk jaket. Jaket akhirnya tambah berkembang terus kita lengkapi, ada jaket, ada buku, ada. Jadi include di situ. Jadi bukan itu tadi terus kita masuk itu ada jaket, ada seragam, ada ini. Jadi supaya karena kalau diambil sedikit-sedikit itu kadang sulit. Jadi dia diomongkan di depan aja segini itu nanti sudah meliputi semuanya. Untuk setahun ya? Iya, 1 tahun. Karena kalau dia tarik sudah di jalan itu sulit kenapa? Setahun udah gitu. Termasuk uang listriknya, jadi sudah langsung setahun. Jadi untuk membantu operasional. Kalau kos kami listrik sendiri setiap bulannya. Jadi yang jelas kalau dibanding dengan kos murah mondok dan aman mondok. Ya, murah mondok, aman mondok. Sangat tadi pamit nopo anak-anak di rumah.